gue baru dapat ini apa namanya ini front compression for slide track JD2 dari RFD. Ini bukan, ini nggak terlalu barang baru banget, udah keluar beberapa bulan. Gua lihat-lihat, kayaknya lumayan juga nih. Ini gua mau coba perbandingan nih karena katanya bisa lebih stabil dari ini, dari yang plastik ya. Gua mau punya plastik karena ya kalau plastik itu biasanya goyang-goyang nih. Upper arm atasnya tuh depan goyang-goyang. Jadi kita akan coba ganti dengan yang RFD HG Front Compression for Slide Track kiri 2. Ini kita buka ya, harganya kayak 8.600 yen. Ini dia ada apa aja sih. Ini dapat baut ini spacer untuk armnya. Ini dapat dua petunjuk untuk instalasi, serinya 58 RD008 sorry. Shock tower itu dari karbon, dia nggak ada pegangan depan. Panjang apa nggak ada dudukan ininya nih. Oke, ini ada ini ada upper arm mount-nya nih, settingannya ada 6 atas bawah. Dan ini agak lucu ya, dia bolak balik, ada perlindungan bolak balik, entah kegunaannya apa, tapi ini kegunaannya atas bawahnya beda nih, apa bisa begini atau bisa begini nih. Dan kayaknya instalasinya bisa bolak-balik juga. Ini mesti dicoba sih, gue nggak tahu nih karena agak lucu juga sih dia pasang ada tulisan RFD di sini dan ada di sini, ya kan? Nah ini arm-armnya nih dengan bearing, dia pakai bearing. Jadi ada asnya. Jadi asnya itu nanti masuk ke dalam sini nih. Itu. Ini ada arm-arm, ada spacer, jadi buat kayak maju mundurnya ini untuk ngatur casternya kelihatan. Nah ini dia gelap, ini bisa masuk. Ini kita kayaknya nggak dapat kunci untuk ini, tapi kemungkinan kayaknya kuncinya ini kelihatannya ukurannya masih. Kelihatannya ukurannya nomor 4 dari ini itu, dan nomor 4 buat kuncinya. Nanti gue ini, oh iya nih, nanti kalau dibandingin sama yang original armnya apa bentar gue cari dulu ya. Oke, ini gue udah dapet nih ininya, sesuanya kalau dia ternyata yang review punya lebih lebar, dia ada 5 lubang, kalau yang ini cuma 4 lubang, dia ada 5 lubang dan posisinya itu lebih keluar. Dilihat satu titik lebih keluar sih, jadi kalau lihat nih titiknya dia ada keluar. Gue butuh ini karena susmon gue lebar dan otomatis arm dudukan shock bawah arm gue tuh lebih keluar, jadi shock gue agak tidur dan gue gak punya kebebasan untuk ngeset, jadi mentoknya di situ. Mudah-mudahan dengan ini gue bisa lebih fleksibel ngesetnya sih. Ini lebih tinggi, dan kedua dia ada lubang atas bawah nih, jadi dudukan ini sama dengan ini, persis dengan lubang yang di atas. Lubang atas ini dia ada dua lubang nih buat dudukan, di bulkheadnya itu ada dua lubang. Ya dudukan atas ini lubang ini itu sama persis kayak ini, sedangkan yang bawahnya itu lebih tinggi. Jadi kalau lu shock lu panjang, bisa lu naikin, atau lu mau bikin mobil lebih nunduk, shocknya tinggal dinaikin, jadi travelingnya lebih panjang. Bahannya
ini karbon lumayan bagus. Oh ya, satu lagi armnya ini lebih pendek daripada original arm plastiknya si Yokomo. Ini pendek, jadi kayaknya setupnya lebih bebas. Dan dia pakai bearing dia. Jadi harusnya nggak terlalu goyang sih. Ntar di sini kita setup, kita bongkar semua. Nanti kita tes segera besok mungkin. Hari ini hari Senin dan rek tutup. Gila, knuckle-nya padat bener. Ini gue bantu satu ini ya. Kalau lo lihat, ini ringnya goyang. Kita lihat di sini. Nggak goyang banget kayak awal karena arm atasnya lebih ikat. Simpulannya ini padat. Gua akan coba di track hasilnya. Tapi kita goyang penakal gua sekarang. Mantap benar. Oke, kita bisa. Coba steering rack tension yang seperti lumayan enak. Begitu pengaturannya juga gue bisa bikin di casternya itu agak lebih rata maju. Jadi caster block gue punya hubnya, si caster itu bisa rata atau ke depan. Hub steering itu bisa agak rata. Jadi enak ini. Si ininya nih bisa ininya gua majuin nih. Ini gua ganjil pakai 2 sen, pakai 3 mili nih. Jadi arm depannya kan lebih maju. Dan ini yang enggak bisa dapat di si siapa sih ini? Arm Yokomo yang bagian atas, karena dia mentoknya di situ doang. Ini gua bisa bikin lebih maju. Lebih maju ya, artinya si hubnya ini dia casternya lebih tegak berdiri, jadi nggak terlalu condong ke, nggak terlalu begini, dan gue bikin agak tegak, jadinya steeringnya lebih enak sih, gripnya lebih oke, dan reaksinya gue suka dan stiff sih emang, karena kan gue udah ganti pakai rotemnya offroad yang emang dia kan modelnya kayak ball joint-nya. Nggak goyang,
ditambah dengan upper arm conversion-nya si Rex ini, dia jadi lebih kaku. Jadi steering depannya itu rigid, nggak goyang. Kalau lu lihat lu, dia nggak goyang. Kita kan suka koplak-koplakan kan. Kalau lu lihat di sininya, di ban itu dia nggak terlalu tuh, nggak maju mundurnya nggak terlalu banyak banget. Menurut gue sih ini cukup recommended barangnya. Gitu. Oke, itu aja sih review gue. Makasih banyak udah nonton ya.